buat kawan-kawan semuanya, hari ini jadwal saya adalah syuting Ini Talk Show. Jadi hari ini kita akan melihat keseruan di belakang layar Ini Talk Show seperti apa. Ada yang makan, ada yang nonton TV, ada yang pacaran, ada yang tiduran, ada yang dipijit, pokoknya macam-macam. Mau lihat seperti apa? Ini dia. Orang Justin Bieber yang paling oke, Madonna, Jennifer, Beyonce yang paling seksi. Tapi bagiku Roma Irama dan Titi Puspa, mereka legendnya Indonesia. Kata orang Edwin Murphy yang paling lucu, apalagi Mr. Bean yang paling kocak. Tapi bagiku Benyamin dan juga Jojo, mereka legendnya Indonesia. Siapa digaji segmen nomor kacau? Karena kau punya hak. Ini Talk Show! Ya, itulah suasana mereka kalau di belakang layar seperti itu. Udah tahu semuanya? Sekarang kita akan melihat di studio dan saya akan rehearsal. Saya akan latihan untuk nyanyi. Oke? Okay? Ikutin. Ini saya posisi sekarang lagi ada di belakang dan kalian mau lihat seperti apa di belakang. Oh, belakang seperti itu. Jadi di sana alat-alat semuanya. Nah, kalau kita melihat dari sisi belakang untuk ke depan di penonton, ini sebelah sini nih. Ah, tuh ya.
Sudah menyaksikan suplog saya. Hey, bagus kan opening suplog saya. Kita nanti akan seperti apa lagi suasana yang ada di ini talk show. Yo ciki bro. Ganti baju dulu. Ya, mau dipotos ya. Aduh, makasih Pak. Oh, itu HP. Apa? Ntar Pak ya, baju. Nanti kalau baju. Oh, pedinya.